sekarang di dalam hobi. Sekarang kita mau pasang. Bisa denger gak aku ngomong apa? Justru makin jelas ya, telinganya makin panjang. Kita anyway, sekarang mau pasang kaos kaki dulu. Kaos kakinya sih beda, kalian gak bisa bawa kaos kaki dari rumah. Karena untuk main trampolin ataupun hobi ini harus ada kayak karet-karet yang bertempelan gitu. Jadi bisa buat napakin. Oke, okay. Kita ya. Apa yang harus kita buat untuk pemanasan? Karena supaya tidak sakit leher, tidak sakit pinggang. Tidak cedera. Ya, oke. Yang pertama kalinya kita harus buat pemanasan badan. Oke, pemanasan badan itu penting. It's very important. Yep, the first thing first, pemanasan badan. Oke. Okay. Some kind like, well, you have to get through stretching first or what? Yep. We're going to start dengan warm up dulu. Uh-huh. Kemudian baru kita akan go to the stretching. Wait, we're gonna warm up in the trampoline? Yep, on the trampoline. Seriously? Yes. That was a basic skill. Itu adalah sebenarnya skill yang basic. Tapi coach, skill basic aja tampaknya udah terlalu keras. Ini kan bulan puasa. Yang simple-simple aja gerakannya nggak ada, coach. Yang itu yang lebih paling fun. Yang itu lebih simple, basic. Tapi yang lebih fun akan go to the high. Oke. Okay. High performance trampoline. Oh. Itu lebih fun. But trust me, 10 minutes of jumping equal to 30 minutes of run. So you did the 30 minutes run already. Okay. 10 menit loncat-loncat sama aja kayak 30 menit lari. Oh my god. Sekarang adalah